Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, kita akan coba install MariaDB ya. Kita akan install database MariaDB. Jadi MariaDB ini sama aja dengan MySQL ya. Nah, untuk instalasinya, nanti database ini bisa kita gunakan untuk apa? Misalkan kita, biasanya kan website itu perlu yang namanya database ya. Untuk website dinamis perlu yang namanya database. Nah, nanti di server kita install database MariaDB ya, atau MySQL. Langsung saja kita coba praktekkan. Jadi, silahkan dibuka servernya, jadi virtualnya dibuka. Kemudian, pastikan koneksi internetnya sudah ada ya. Jadi pastikan sudah terkoneksi. Di sini saya akan coba tes dulu apakah sudah terkoneksi atau belum. Saya coba ping aja, ping Google ya. Oke, ini sudah reply ya. Nah, untuk koneksi silahkan kalian atur mau menggunakan mode bridge atau menggunakan NAT ya. Kalau di sini saya menggunakan bridge. Oke, langkah pertama kita update dulu ya. Sudo apt update. Masukkan password. Nah, di sini kembali lagi ya, kembali lagi ke apakah koneksi internetnya itu lancar atau tidak ya. Di sini oke. Kita tes saja ya. Ini ada yang error ya. Oke, kita tes saja dulu, kita tes install bisa atau tidak ya. Oke, yang penting kalian jalankan dulu apt update-nya, kemudian untuk installnya sudo install MariaDB. Sini saya sudah siapkan catatan ya, jadi nanti kalian bisa sambil lihat ini. Nah, sudo apt install MariaDB ya. Oh iya, di sini saya kurang apt ya. Sudo apt install. Nah, seperti ini. Kemudian MariaDB ya. MariaDB server. Nah, nanti kalau ada pertanyaan seperti ini tinggal di yes aja. Nah, ini nanti tergantung koneksi kalian seperti apa. Jadi kita tunggu aja. Jadi kemarin kita sudah belajar apa? Sudah install web server Apache, kemudian sudah install PHP ya. Kemudian sudah mencoba virtual host. Nah, kemudian kita juga sudah mencoba SFTP untuk ngupload file, dan ini kita Dan ini selanjutnya kita install database-nya ya. Jadi untuk keperluan website itu sudah terpenuhi ya. Jadi ada web servernya, ada bahasa pemrogramannya PHP, kemudian ada database-nya. Dan tadi juga ada apa? Ada SFTP-nya. Jadi kita misalkan bikinnya di komputer, terus kita mau upload ke server, nanti tinggal di
copy aja melalui SFTP tadi. Oke, ini saya tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu untuk instalasinya. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi bisa dilihat di sini sudah ada untuk si MariaDB-nya itu sudah selesai kita install ya. Oke. Nah, ini ya. Ini udah selesai diinstall. Kemudian kita bisa cek MariaDB-nya. Kita cek versinya aja dulu. Ketikkan aja mysql minv ya. Nah, ini udah ada. Jadi versi 15 15.1 distribusi 10.14 MariaDB. Nah, ini adalah database kita. Kemudian kita lihat statusnya sudo apakah sudah aktif atau belum sistem CTL status MariaDB. Oke, di sini udah keterangannya running ya. Jadi di sini tulisannya aktif. Jadi warna hijau running. Artinya MariaDB kita sudah aktif ya atau running. Nah, langkah selanjutnya adalah karena ini sudah keinstall, nah langkah selanjutnya kita coba konfigurasi lagi. Jadi setelah kita berhasil install, kita harus konfigurasi lagi. Nah, caranya ketikkan aja sudo mysql secure ya installation. Sudo mysql secure installation. Oke, ini di enter aja, kemudian kita set passwordnya menjadi misalkan passwordnya terserah kalian ya. Kalau saya di sini saya beri aja nasi goreng ya. Nasi goreng 123 tuh saya salah. Kita yes dulu ya. Yes dulu, kemudian saya isi nasi goreng 123. Kemudian nasi goreng 123. Bentar. Nah, kemudian ada remove anonymous user. Kita yes saja. Kemudian ini adalah disallow root login remotely. Jadi untuk di sini kita yes saja. Nah, kemudian di sini kita tes, kita yes lagi. Jadi untuk remove database tes, kemudian kita reload ya, privilege. Kita kasih yes. Oke, ini udah selesai untuk MySQL Secure Installation. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau dirubah lagi, misalkan kayak tadi apa, untuk yang disallow root login misalkan mau di no. Nah, kalau yes kan berarti dia tidak boleh login secara remote ya untuk rootnya gitu. Nah, nanti tinggal dikonfig lagi, konfignya seperti tadi lagi. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita coba login ke databasenya.
Cara loginnya tinggal ketikkan MySQL -u, -u itu apa? User ya, usernya namanya apa? Root ya. Username databasenya adalah root. Kemudian minp, minp itu adalah port ya. Minp itu adalah password. Kita enter. Nah, nanti keluar muncul prompt password. Nah, kita ketikkan aja password yang kita buat tadi. Nasi goreng 123. Enter. Nah, di sini masih access denied ya. Nah, kita tes lagi MySQL -u root spasi minp, enter. Kemudian kita enter aja. Nah, juga denied. Nah, kita tes ya satu tes lagi passwordnya nasi goreng 123. Nah, access denied for user root. Oh, mungkin seperti ini ya. Coba kita sudo ya. Nah, seperti ini. Nah, baru nasi goreng 123. Nah, seperti itu ya. Jadi sudo mysql -u root spasi minp, kemudian baru kita masukkan password yang tadi ya, yang sewaktu kita config di MySQL Secure Installation. Nah, ini artinya kalian sudah berhasil install database. Jadi, misalkan kalau mau lihat database di sini gunakan entah seperti apa, show databases. Nah, ini adalah database. Nah, nanti kalau kalian pasang database baru di sini, nanti ada di list di sini gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu nanti kita akan lanjutkan. Jadi kita belajar ini dulu. Setelah ini kita belajar caranya widget ya. Widget itu semacam kayak mendownload tapi langsung melalui server gitu, menggunakan aplikasi yang namanya widget ya, yang ada di server. Oke, untuk yang ini saya cukupkan dulu. Semoga nanti bisa diikutin, kemudian dicoba untuk instalasi databasenya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.